itu kembali lagi ke Pulau Setiangin. Di sini kita mulai perjalanan menuju ke TKP perburuan benda-benda pusaka ini. Ya, mungkin kita bisa lanjutkan perjalanan ke lembaga. Iya. Assalamualaikum. Mungkin kita langsung perjalanan menuju TKP karena waktu keadaan kita lagi hujan. Untuk pengeleburan benda gaib ini, mungkin persiapan Mbak Flower gimana Mbak untuk pengeleburan benda ini? Alhamdulillah siap. Siap ya? Iya siap. Oke, alhamdulillah, mudah-mudahan tidak ada halangan sampai pengeleburan ini selesai ya Mbak. Amin, amin. Oke, oke, saudara-saudaraku, mungkin sekian dulu, ikuti terus video ini hingga akhir. Sekarang kita masih dalam perjalanan, oke teman-teman. Alhamdulillah kita sudah sampai di TKP tempat pengeleburan benda-benda gaib ini. Kita sudah bersama Mbak Flower. Mungkin kita langsung saja menuju tempat peleburan. Oke, saya ikuti perjalanan peleburan ini. Oke, lanjut. Menjaga keselamatan, hati-hati. Kita sama-sama menyaksikan atau melihat proses peleburan ini. Mungkin diawali dengan pimpinan bacaan Mbak Flower dulu. Kita mungkin berdiam sedikit dulu untuk melihat. Ya, saudara-saudara, kita mulai peleburan. Kita awali dari sapu. Ya, ini sapu. Orang Jawa bilang sabu atau ikat pinggang. Nah, ikat pinggang ini ada isinya. Nah, tujuannya untuk menjaga diri, tetapi saudara kita yang menggunakan sudah memberikan mana dan ikhlas untuk kita lebur kembali ke alam lain. Jadi kita mulai dari ban pinggang ya. Nah, ya kita saksikan sama-sama satu persatu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, kemudian yang kedua, ini juga ban pinggang. Ban pinggang ini juga mempunyai aura negatif yang sangat kuat. Nah, ini ada dua, isinya dua ya, saudara, dua. Tuh ini, dua ini. Nah, dua-dua ini punya kekuatan negatif yang sangat kuat ini. Sehingga saudara kita ini sudah ikhlas untuk memberikan kita untuk dikembalikan ke alam gaib. Ya. Tempatnya awal, tempat semula. Oke. Kita mulai peleburan. Nah, peleburan ini di sungai atau yang menembus ke pantai sehingga dia kembali ke alam gaib sana dengan cepat ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Nah ini yang ketiga. Yang ketiga ini sangat kuat ini saudara-saudara. Benda ini sekarang masih ada aura negatif sangat kuat sekali. Nah lihat, iya ini. Ini saudara-saudara bisa lihat ya. Kita leburkan lagi ini ya. Ini yang ketiga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya ini yang keempat saudara. Yang keempat ini batu permata. Batu permata ini ya mungkin ya, batu permata ini juga mempunyai aura negatif yang sangat kuat. Nah ini sama, kita leburkan juga ini yang keempat ini ya. Mari saksikan sama-sama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Oke. Okay. Nah, ini yang kelima saudara. Yang kelima ini satu amalan. Nah, amalan ini mungkin saudara sudah ketahui. Nah, amalan ini juga mempunyai, seketika diamalkan mempunyai kekuatan aura negatifnya sangat kuat. Nah di sini juga kita dileburkan semua ya. Nah, saksikan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya, ini yang keenam, saudara-saudara. Yang keenam ini juga amalan. Amalan ini amalan Jawa. Mungkin saudara bisa lihat tulisannya. Nah, amalan juga ketika diamalkan, dia mau menimbulkan aura-aura yang negatifnya sangat kuat. Nah, sama fungsinya semua sama. Jadi seperti ini kita leburkan juga ini ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, yang ketujuh ini minyak. Mungkin saudara sudah biasa, sudah kenal namanya Fambo ya. Cuma Fambo ini beda dengan Fambo-Fambo yang ada di sana. Ini memang dari asalnya dari toko, tapi dia sudah diberikan kekuatan. Nah, jadi punya daya tarik yang sangat luar biasa, sehingga semua benda-benda yang tadi bisa mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Ya, kita leburkan semua ya. Nah, sorry, sorry. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah semua sudah selesai. Kita mungkin ya bisa bergeser untuk di sini karena kondisi keadaan kita mungkin bisa diatur. Oke, saudara-saudaraku sekalian, tadi kita sudah menyaksikan peleburan benda gaib. Ternyata benda gaib itu ada 6 macam. Ya, 6 macam itu si pemiliknya cuma satu. Ya, mungkin kita langsung tanya ke Mbak Lower yang sudah menjalani peleburan tadi dengan selesai. Ya, alhamdulillah saudaraku yang ada di luar sana, peleburan, prosesi peleburan mulai dari awal sampai akhir alhamdulillah aman. Saya bersyukur peleburan ini tidak ada hambatan sama sekali. Dan saya untuk menghimbau kepada masyarakat atau saudara-saudaraku yang ada di luar sana, bukan saya menggurui atau melarang. Nah,
Tapi saya di sini untuk memotivasi kepada saudaraku di luar sana, kalau boleh jangan kita memakai benda-benda yang gaib seperti tadi, sehingga perjalanan-perjalanan kita lebih fresh, lebih enak. Karena menurut keterangan dari yang bersangkutan itu sangat-sangat menderita. Memang di awalnya itu sih enak, tetapi begitu perjalanan-perjalanan kesana-kesana, akhir-akhirnya membuat badannya jadi sakit, keluarganya bentrok, dan banyak-banyak hal yang ada di rumah itu kejadian-kejadian aneh-aneh begitu. Nah, seperti itu. Jadi saya berharap sekali kepada semua pemirsa yang ada di luar, saudara-saudaraku masyarakat, kalau boleh jangan memakai, kita kembali ke jalan Allah saja. Itu yang lebih lebih enak kayaknya. Iya. Jadi itu penyampaian pesan buat saudara-saudaraku di luar sana, sekiranya masih pengguna hal gaib, mungkin bisa dipikir-pikir lagi efeknya ke depannya, Mbak. Iya, betul. Di sini mungkin kita tutup saja video ini dengan doa, ya. Iya, boleh. Kita tutup. Iya. Peleburan ini dengan doa seperti biasa, Mbak Flower, kalau selesai peleburan atau sterilisasi rumah, beliau akhiri dengan doa. Oke, mungkin bisa langsung dipimpin doanya. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini amma huwa yukab mizidah, ya Rabbana lakal hamdu kama yambahi lil jalal sultanik. Allahumma inas aluka salaman dan fidin, wa syiatan fil ilmi, wa barakatan fi rizki, wa tawbatan qublal maut, wa rahmatan a'in dal maut, wa firatan ba'tal maut. Allahumma awin alayna fi sakaratil maut, wa ahlan lal hisab. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih telah menyaksikan video kami perjalanan peleburan benda gaib ini. Mudah-mudahan dari peleburan benda gaib ini kita mendapatkan hikmahnya, ya. Amin. Saudara kita pengguna benda gaib tadi, mudah-mudahan keluarganya jadi aman, ya, tidak ada kendala-kendala hal-hal gaib lagi. Iya. Ya, di sini saya juga mau menyampaikan pesan sedikit buat saudara-saudaraku di sana, sahabatku di sana, sekiranya ingin meminta bantuan Mbak Flower untuk peleburan benda gaib seperti yang kita jalani tadi, bisa dihubungi channel kami Flower Sepi Angin, ya. Iya, Mbak, ya. Iya. Mbak di sini siap membantu. Siap, insya Allah. Untuk membantu untuk kebaikan kita semua. Oke, mungkin sampai di sini sudah akhir video ini. Saya juga ingin meminta maaf, saya dan kru-kru saya ini ingin meminta maaf sebesar-besarnya sekiranya kami ada salah penyebutan nama atau kata-kata, mohon dimaafkan. Mungkin Mbak Flower juga ingin menyampaikan sedikit buat Sebelumnya saya minta maaf kepada saudaraku yang ada di luar sana bila mana ada penyampaian kata yang kurang pas di hati saudara di luar sana. Saya selaku pimpinan atau mediator utama channel Flower Sepi Angin, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.